Ibtu Rudiana melaporkan saksi kasus Vina Cirebon Liga Akbar ke Polda Jabar. Selain Liga Akbar, ayah almarhum Eki itu juga melaporkan Dede dan Dedi Mulyadi. Ketiganya dilaporkan lantaran dianggap memberikan keterangan palsu atas kematian Vina dan Eki. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Liga Akbar Yudi Alamsyah mengatakan pelaporan tersebut sah-sah saja. Hal itu disampaikan Yudia pada Minggu 4 Agustus kemarin. Yudia menyebut, sejak tahun 2016, Liga Akbar telah memberikan keterangan soal kronologi yang melibatkan Vina dan Eki, termasuk keterlibatan Rudiana yang meminta kliennya menjadi saksi. Yudia menuturkan, pelaporan terhadap Liga Akbar yang dilakukan oleh Rudiana adalah sebuah bentuk pembelaan diri. Yang menambahkan, apabila nanti ada panggilan, pihaknya juga akan proaktif dalam menjalani proses hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.